Viral di media sosial diduga penampakan pocong di Kabupaten Tangerang, Banten. Penampakan itu pertama kali diketahui dalam akun Instagram @infotangerang.id. Kabar lokasi penampakan pocong itu pun masih simpang siur. Namun, dari penelusuran tribunjakarta.com, penampakan pocong itu terungkap berada di Kampung Kemplang, Desa Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Ike, pemilik warung di Desa Kemplang, mengatakan kalau penampakan pocong terjadi saat warganya sedang melakukan hajatan pada Minggu 15 September 2019. Dari pengamatan, lokasi yang diduga penampakan pocong tampak gersang dan luas. Ada sepetak sawah yang terpasang boneka menyerupai seorang wanita di tengah sawah. Di sekelilingnya pun terdapat banyak makam yang tersebar tidak di satu tempat. Termasuk makam Cina berukuran raksasa yang dipagari tembok tinggi. Seorang pemilik warung dekat lokasi kejadian, Ike, mengatakan kalau penampakan pocong di daerahnya bukan pertama kali terjadi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Tangerang, Haji Uwais Nawawi, meminta warga Kosambi dan sekitarnya tidak panik. Ia juga meminta warga bisa beraktivitas seperti biasa tanpa menghiraukan soal pocong yang meresahkan warga Kampung Kemplang. Lalu bagaimana komentarmu, Tribuners? Kirim komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe ya!